sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di mana pada hari ini ya Tuhan, kami mau memulai kebaktian kami ini. Kiranya Engkau mengawali kami di dalam kebaktian kami ini, di dalam awal hingga pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom untuk kita semua. Siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita dibentuk di dalam kandungan, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah menguduskan kita. Tuhan sudah menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsanya. Begitupun juga kita, kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Karena Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita, dan kita pun akan menjadi berkat bagi semua orang. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tuhan tak memandang kita masih kecil atau dewasa. Kita masih kecil aja, kita sudah bisa menjadi berkat. Contohnya, kita menolong orang tua kita yang lagi kesusahan. Kita menolong teman kita yang lagi kesusahan. Itu kita sudah menjadi berkat bagi orang. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Apapun yang diutus Tuhan untuk kita, kita harus pergi. Dan apapun yang diperintahkan Tuhan untuk kita, kita harus lakukan. Kita harus menyampaikannya. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk menjadi berkat, karena Tuhan sudah berjanji kepada kita. Tuhan akan menyertai kita dan melindungi kita. Demikianlah firman Tuhan. Di sini, zaman sekarang, kita terkadang kita tidak menjadi berkat lagi. Karena teknologi zaman sekarang sudah canggih. Contohnya, kita main HP. Karena sudah banyak game-game yang ada di dalam HP, kita selalu fokus bermain HP. Ketika kita tidak menyiapkan pekerjaan rumah, kalau kita tidak menyiapkan pekerjaan rumah, kita sudah marah-marah. Orang tua kita sudah marah-marah kepada kita. Kalau orang tua kita marah-marah kepada kita, kita tidak menjadi berkat lagi bagi Tuhan. Jadi, kita tidak boleh main HP terlalu banyak. Kita tidak bisa terlalu fokus bermain HP. Kita bisa bermain HP untuk belajar, kita bisa. Tapi kita harus menengok jam supaya kita menyiapkan pekerjaan rumah, supaya orang tua kita tidak marah-marah lagi kepada kita. Kalau orang tua kita marah-marah kepada kita, kita tidak akan lagi menjadi berkat bagi Tuhan. Jadi, kita harus menjadi berkat bagi orang tua kita. Kalau kita menjadi berkat bagi orang tua kita, kita sudah menjadi berkat.
tertutup kebaktian kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di mana pada hari ini ya Tuhan, kami sudah selesai kebaktian ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa mengajar kami untuk menjadi berkat. Kami ingin menjadi berkat bagi semua orang. Dan juga ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengawal kami di dalam kebaktian kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.